Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran peranti baru daripada Motorola. Dan hari ini di tangan saya ada Moto Z2 Play, iaitu peranti generasi kedua di bawah keluarga Moto Z Play yang terkenal dengan sokongan aksesori modular. Dari segi rekaannya, ia kini membawakan rekaan berasaskan logam berbanding rekaan berasaskan kaca pada Moto Z Play sebelum ini. Ia juga kini lebih nipis akibat pengurangan dari segi kapasiti bateri, namun masih menawarkan sambungan earphone jack 3.5mm untuk sambungan audio tanpa penggunaan adapter. Moto Z2 Play turut mengekalkan teknologi skrin yang sama melalui paparan 5.5 inci Full HD Super AMOLED, namun hadir dengan peningkatan spesifikasi seperti kehadiran chip pemprosesan Snapdragon 626 yang lebih pantas, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Dari segi keupayaan kameranya pula, dilihat menawarkan sensor yang berbeza melalui kehadiran kamera 12MP f/1.7 berbanding 16MP f/2.0 pada Moto Z Play sebelum ini. Ia masih mengekalkan fungsi rakaman video 4K selain memberikan kebolehan baru seperti sokongan rakaman 60fps untuk rakaman Full HD dan sokongan dual tone LED untuk keupayaan kamera hadapan. Dengan rekaan yang lebih nipis, semestinya satu perkara yang dikurangkan adalah kapasiti baterinya yang kini membawakan kapasiti 3000 mAh sahaja berbanding 3510 mAh pada Moto Z Play. Namun dengan penggunaan chip berasaskan 14 nanometer, pihak Motorola mengatakan ia masih mampu menawarkan keupayaan bateri sepanjang hari untuk kegunaan harian. Menariknya, ia juga masih membawakan sokongan modular melalui Moto Mode yang membolehkan peranti dipasang dengan aksesori tambahan di bahagian belakang seperti kamera, projektor, speaker, gamepad dan power pack. Ia juga masih menyokong aksesori Moto Mode terdahulu. Jadi anda boleh menggunakan aksesori Moto Mode sebelum ini pada peranti Moto Z2 Play. Secara kasarnya, peranti ini menawarkan kapasiti bateri yang lebih kecil namun ditambah baik dari segi rekaan yang lebih elegan dan penawaran memori dan storan yang lebih baik. Ia telah ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,999 dan boleh didapati melalui pengedar-pengedar rasmi Lenovo Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.